Assalamualaikum. Okay, pada pagi ni MG on the way ke Kuala Selangor untuk pergi ke satu kedai membekal alat mesin. Kedai ni agak famous dekat area Kuala Selangor ni. Nama kedai ni Pro Skill. So dekat sana ada banyak mesin, dan mesin MG nak ambil ni sebenarnya dah MG booking 2-3 hari lepas. So barang dah sampai, jadi MG nak pergi ambil sekarang. Dan sambil-sambil mengintai mesin-mesin lain yang mungkin menjadi keperluan asas untuk bikin MG. Okay, kita akan sambung ke scene seterusnya selepas ni. Follow jangan tak follow. Yang penting subscribe MG punya channel. Okay, aku dah sampai Pro Skill. Haa, ni kedai nak ambil mesin. Okay. Okay, tu dia guys, aku punya mesin ni aku nak ambil. Kotak petir. Marvelous. Ni token kot. Haa, ni pekerja dah. Alright, nanti kita tengok lagi. Yang loading. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, MG akan buat satu lagi unboxing mesin idaman ni, Makita Benso. Makita Benso LB 1200M. So, mari kita tengok apa yang ada dalam. Barangnya sangat besar guys. Memang tak lepas lah kat dorang ni sebenarnya. Kali nak masuk dalam pick up ni pun kena angkat dua orang. Dan bila turun ni MG dah tinggal seorang. So kena pick up ada bantuan bawa tu lah. Benda Thank you.
Jadi kita teruskan dengan sesi pemakanan. Okey, aku dah siap install. Tengok kita pegagah macam mesin ni. Tinggi dia sama tinggi ni kurang lebih kurang. Kita akan test. Kita akan test dia tengok macam mana function dia. Kita akan test. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya mesin ni kerja-kerja craft MD akan lebih pantas dan dapat menggunakan masa bilak walaupun dah siap set up dulu. Try sikit dulu. Potongan yang sangat cantik. Dia lebih heavy daripada benso sebelum ni yang MG beli, yang beli dari brand Easy Leaf. Dan saiz dia 3 kali ganda kecil lagi daripada ni. Dan mata dia pun halus. So yang ni memang sangat-sangat besar heavy duty. Dia boleh apa belah lagi kayu yang lebih besar macam ni.
Kita tengok ni saiz. Dia boleh pergi kayu saiz 6 inci. 6 inci paling tidak aku 5 inci lah. 5 inci, 4 inci, 5 inci tu okey lah, not bad lah kalau nak buat, nak buat kayu untuk sarung golok. Terima kasih kepada yang menonton dan yang subscribe. Dengan subscribe anda, anda dah support MG untuk terus membuat video-video perkongsian yang akan datang. Mudah-mudahan video ni bermanfaat kepada bakal pemilik Benso macam ni. So biasanya MG kalau sebelum MG beli, MG akan review betul-betul. So ini adalah, salah satu video yang boleh anda review. Sekian, terima kasih.